selamat petang. Welcome back to my channel Sepat Yang Bungai atau SPC. Hari ini saya nak review sedikit pasal drone. Di sini ada drone. Ini dia guys. Ini drone yang kita akan review nanti. Kembali selepas iklan 123 guys. Di sini saya ada bersama MJ Channel. Bersama saya dia akan tunjukkan cara menggunakan drone yang betul guys. Stay tune. Begini guys, drone yang dia guna. Begini guys. Berapa harga atau kapan? Itu DJI model kuning ah. Kat lok. Nak awak? DJI model kumda lok. Okey. Kuning ah. Oh. DJI Mini 2. DJI Mini 2. Mini 2 ya. Kelebihan DJI Mini 2 ini dia ada disertakan dengan bateri 3. Ya. 3 bateri. And then dia ada kelebihan untuk 4K video resolution. Ya. Dia dapat zoom. Itu saja kelebihan dia. Wow. Kalau yang nak lebih apa lagi, harga dia pun apa lagi. Yeah, up lagi. Ini untuk beginner. Kalau nak yang cari nak bagus lagi, up lagi harga dia. Ini untuk khas untuk beginner saja. Ya. Yeah. Okay. Berbaloi kalau beli yang mahal guys. Tapi awas jangan jatuh ke sungai juga. Ini apps dia. Okay. Ada dia. Take off. Kita tick that off. Tekan. Take off. Ini dia guys. Okay. Control. Ini control dia. Tengok video. Okay. Okay, dia ke pusing ke kiri. And then dia pusing balik 360 darjah lah kalau kita pakai remote ni. Okay, ini naik. Dia turun. Okay, sebelah remote ni untuk kiri, kanan, depan, belakang. Smooth eh? Okay, ini video dia. Dia ada dapat zoom, adjust bawah. Okay. And then, dia dapat zoom. Cuba tunjuk muka kita orang dekat sini. Ini dia guys. Wow. Ini dia guys. Cuba dekat lagi guys. Dekat lagi. Wow, ini dia guys. Begini dia guys. Ini dia guys. Dia ejah dek kameranya. Ejah dek paru setah. Begini dah guys. Oi, mantap guys. Ini untuk apa? Ini untuk kegunaan dia untuk ambil video untuk konten video ah. Sangat menarik ini guys. Masa jam untuk kegunaan dia berapa minit? 30 minit bateri dia. Bateri 30 minit. Jadi untuk charging dia berapa lama? Charging dia 1 jam. Baik. Sebab dia ada bateri 3 slot bateri. Dalam ada 3 bateri. Bateri ya. Macam mana itu? Bateri AA ataupun Dia bateri lithium. Lithium kah? Stop. Okay.
Okey, uji di medak ya kertas pun sampai medak peninggi ya. Ya. Penyawah ya. Okay. Ngamba ditok jaklah. Mun dia guys. Oh, tinggi ni guys. Kin. Kin nan tulis kita ko. Yang pada rentang. Oh, gini dia guys. Aduh. Ya. Ya. Beginilah dia guys. Dia maksimum dia ikut attitude lah. Attitude lah. Hmm. Kalau ada angin macam mana? Angin dia balance. Oh, dia balance. Memang setting DJI ni. Oh. Kalau itu hujan macam mana? Kalau hujan tak boleh lah, tak digalakkan lah. Oh, tak digalakkan. Ni, aduh, tinggi amatnya. Okay, ini dia ada warning, flight altitude excess limit to 120. Ya. Okay. Sebab dia termatup dengan peraturan Akta Penerbangan Malaysia. Oh. Airline. Okay, ini guys. Dia ada rule sendiri ya. Okay. Aircraft may be violated for local law regulation. Dia akan beritahu melanggar undang-undang. Maximum drone boleh fly adalah 120. Meter. Okay. Meanwhile. Main guys. Pergilah channel dia guys. MJ Matthew Joe channel YouTube. Okay. Ini adalah bodyguard dia yang sebelah tu guys. Okay. Begini guys cara dia main. Ini adalah pemandangan Chapel Saint Joseph dari drone. Mana mas? Drone view. Oh. Pokoknya. Hah? Oh, ini apa? Itu sah. Oh. Pasar. Ini kawasan perumahan. Sekolah. Sekolah bagi asyik. Aku. Tuh, baru ya. Lihat tadi ni ya. Tahu. Ini pasar Borneo. Oh, pasar Borneo. Boleh zoom ya benua ya barat atas. Boleh zoom nak. Boleh set kemana? Ya, zoom. Oh, dia dapat zoom juga guys. Walaupun dia di atas. Ini pun dah share. Oh, zoom je. Boleh. Boleh sampai 4 maksimum dia sampai 4 je. Ini bahu ni zoom. Harga di pasaran sekarang ada berapa? Satu tujuh. Dari Simai Galai. Iya. Simai Galai sepedal. Jangan salah guna ini guys. Walaupun kamu ada drone macam ini, jangan salah guna. Jangan salah guna seperti mengintai orang mandi ya. Jangan sekali ya. Ini mantap ini guys. Nyamau teh tanda atau dah? Teh keempat itu warna hijaunya. Eh, toh? Nyak baru. Toh bateri ya. Oh, bateri ya. Apa ya? Toh ya bisa GPS. Dia juga dia ada GPS guys. 12 meter. Oh, begini guys. Oh, mantap ini guys. Suatu hari nanti saya akan beli ini guys. Walaupun apa, saya tetap berutang beli ini guys. Untuk kemajuan channel saya guys. Okay. Saya harus belajar dengan dia macam mana cara gunakan dia. Okay. Gunalah benda ini dengan betul guys. Okay, function dia ada function land. Ya. Kita saja land. Dia ke landing. Oh, automatic. Tapi landing tu biar tengok keadaannya macam ni wire. Ya. Perlu tap cancel lah. Takut dia landing salah tempat. Nurun apa? Nurun. Wow. Takut dia kena wire. Ya, sini dengar dia bunyi kipas ya, Dari. Nah, rengong ya dengar kipas. Dia tu landing. Udah guys. Ini detect lah. Cancel. 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 Cancel
Ini tinggi aja, Mama tinggi. Mama lihat okay. Tinggi. Udah, guys. Okay, kalau nak mahir pakai ini perlu belajar cara menggunakan dia. Sebab ini penting kontrol dia. Ya, betul. Okay. Kalau kita landing dekat bawah ini foto. Jadi ada trik ya. Kita boleh ambil. Yeah. Untuk mengelakkan foto. Asik ya. Bateri dia di ini. Ini bateri dia. Inilah. Bapak jam ngecas. Ini bateri dia. Bapak jam ngecas. Ini SIM dia. Bukan SIM, memori. Oh, memori. Ya, speednya nama dah. Charger. Pakai cas. Oh. Oh, jadi tu bateri tu boleh pansuat lah. Boleh, boleh lah. Blok off lock, ngok off lock. Cas ya kak, pansuat ke bateri apa ya? Okay. Bateri ya. Tu aja besar bateri. Besar bateri dia besar ni. Nanti terus siap sih supaya. Ini guys. Bisa ini gaya di dalam ini guys. Biasa aja. Saya akan beli ini nanti tapi bukan yang ini, yang bagus lain lagi. Coming soon. Tapi saya kena coming soon saya akan belajar juga belajar dengan dia. Lapai. Wow, tidak sabar saya rasa ya guys, nak belajar lebih mendalam lagi berkenaan dengan drone yang ditunjukkan oleh brother kita ini. Ini basic saja ni. Ini basic dia saja ini. Dia juga ada channel guys. Ya, bisa ngapai bisa. Bisa ka? Dia juga ada channel guys, channel dia. Matthew Joe channel. Pergilah masuk ke channel dia guys. Macam mana kalau anda nak belajar cara nak menggunakan drone, boleh belajar dari dia juga guys. Tak berbayar, janji aing kayang jangan kurang guys. Tak tahu sajalah guys ya. Okey. Eventually. Ini kotak dia guys, kotak untuk bag dia untuk membawa dia. Spare dia bateri dia ada dua. Oh ini dia aksesori inside. Cingkulung bekangiang tu dia. Okay, cute. DJI. Beli yang jadi nama ini guys. Okay. Thank you very much. Okay guys, ada juga yang paling kecil ini daripada Father Evan. Father Evan juga ada drone juga guys. Tapi ini paling kecil sekali. Besar tapak tangan untuk training main-main masa boring juga guys. Kemana pakai ini ya guys? Okay guys, sampai sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe dan tekan butang sekali guys. Okay, see you in my next video. Bye bye guys.